Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejalan Lingkar di Desa Pusar Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Kumbring Ulu mengalami kerusakan. Kerusakan itu terjadi sudah bertahun-tahun dan hingga kini tidak ada perbaikan hingga nyaris putus. Kerusakan jalan Lingkar di Desa Pusar Kecamatan Batu Raja Barat, Ogan Kumbring Ulu terus terjadi. Bahkan hampir setengah lebar jalan terbis tergerus air sungai Ogan. Panjang kerusakan sekitar 500 meter. Kondisi aspal juga terlihat retak yang cukup panjang. Kerusakan itu dinilai membahayakan pengendara roda 2 maupun roda 4. Dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan, terlebih kerusakan persis pada tikungan jalan. Akses jalan ramai lalu lintas ini juga terlihat minim lampu penerang. Warga menilai sangat membahayakan saat dilintasi, terlebih saat malam hari. Untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan, dipasang drum dan pelang tanda peringatan kerusakan jalan. Sayangnya pelang peringatan itu nyaris tidak terlihat karena terbungkus tanaman liar. Jalan ini rusak sudah lama, Pak? Sudah. Sejak kapan, Pak? Sejak 2 tahun sebelumnya. Kalau malam, sini nama terlalu gelap, apalagi ada pohon-pohon rindang seperti ini, kita sangat berhati-hati. Kalau misalnya memang kita harus kompasan, kita harus melihat dulu kanan kiri depan belakang dulu seperti apa jalan itu. Emang ramai daerah ini, Pak ya? Ramai jalan ini, baik itu roda 2 maupun roda 4 kan. Warga berharap kepada pemerintah agar kerusakan segera dilakukan perbaikan. Dengan demikian, sebagai pengguna jalan bisa merasakan keamanan dan nyaman saat melintas. Tidak ada lagi rasa khawatir dan kecemasan. Dari Ogan Kumbring Ulu, Widori Agustino, iNews, melaporkan.